Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya mau update siaran digital. Ini saya sedang setting TV Ultra HD dari LG yang tipe terbaru, tipe EQ. Ini saya pakai anten outdoor. Nah, kemarin itu ada informasi bahwa semua siaran atau channel analog dinonaktifkan atau dihilangkan oleh pemerintah secara resmi. Nah, sekarang saya mau coba scan otomatis DTV dan ATV. Apakah sekarang ini tanggal 18 November 2022, ya, 18 November 2022 ini apakah semua channel analog TV sudah hilang atau masih ada? Nah, ini saya mau scan otomatis. Sementara ini sudah ada 9 program di DTV. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk penerimaan sinyal atau penerimaan channel itu bisa tergantung wilayah, juga tergantung dari antena yang kita pakai. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, bang, di Bekasi, di Tangerang, di Jakarta belum ada MNC Group, itu memang semua yang di daerah Jabodetabek sampai sekarang banyak yang komentar belum dapat MNC Group. Nah, kalau di daerah-daerah lain udah ada. Kemudian ada yang nanya lagi, bang, ini di TV saya nggak ada RCTI-nya. Apakah kalau saya beli TV Polytron ada RCTI-nya? Ya nggak tentu juga. Bukan masalah merek ada RCTI-nya apa enggak. Ada itu sih apa? Ada channel mah, masalah itu mah masalah anten ya. Bukan masalah merek TV-nya. Merek TV mah apa aja bisa, tergantung antena untuk menerima sinyal dan daerah tersebut sudah support DTV apa belum gitu. Wah, ini sudah ada nih ATV. Ya, itu di bawah itu udah anten TV, itu adalah analog TV ya. Ada masih ada siarannya, masih ada channelnya tuh. Udah dapat 2 program kita. 3 program. 17 DTV sementara yang kita dapatkan. Kemungkinan sudah tidak akan bertambah lagi karena sekarang TV sedang scan analog TV ya, atau siaran analog yang biasa. Ternyata di Cirebon ini masih ada, teman-teman. Belum hilang, belum 100% hilang. Hanya saja memang jumlahnya jadi berkurang gitu ya. Sekarang ini lebih banyak DTV-nya dibanding ATV-nya. Tetapi kalau isunya kemarin semua channel dihapus yang ATV, ya nggak tahu juga. Sekarang di Cirebon masih ada ini 8 program ATV-nya, 9 program naik terus, 10. Nah, 10 program ya. Sebelumnya kan ATV itu belasan program, bahkan sampai 20. Sekarang tinggal 9, yang banyaknya malah DTV. Ya, berjalan. Tetapi yang jelas kalau teman-temannya TV-nya masih analog, belum sempat beli STB, seharusnya masih ada channel ATV yang ketangkep. Ya, ini saya buktikan di Cirebon. Ini tanggal 18 November 2022 masih ada siaran analognya. Oh, ini yang ini analog nih, Net TV analog TV itu, SCTV yang masih beracak-beracak gini. RCTI-nya masih juga ada tuh. RTV. Ya, ini semuanya. Oh, ada MNC Group juga. Tuh, ini yang Trans 7 analog tuh kan, AINYES-nya masih beracak. Nah, ini udah HD, udah XD, itu udah DTV berarti. Tuh, udah komplit semuanya, ada DTV, Magna, BN semua sudah ada, tetapi tetap poinnya adalah ATV di Cirebon masih ada, belum sepenuhnya dihapus. Nah, ini updatean dari saya per November ini. Dan mohon maaf bila pertanyaan teman-teman di kolom komentar belum semuanya saya jawab, karena saya baru ada waktu, baik saya baru sempat setelah kepulangan dari luar negeri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.